Jembatan Kuning atau Jembatan Kyai Mangkunegiri di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jembatan Kyai Mangkunegiri ini jadi tempat destinasi para warga Kabupaten Ketapang untuk bersantai di sore hari. Karena suasananya yang berada di atas Sungai Kawan dan keindahannya juga. Namun ada namunnya Tribunus. Warga ini sampahnya ini loh nih parah nih. Jadi warga banyak sekali menghabiskan waktu di sini untuk bersantai bersama pasangan, bersama teman, dan terutama bersama keluarga. Itu mesti ada yang duduk bersantai. Ini hampir setiap hari Tribunus. Namun di weekend, di akhir pekan tuh ramai seperti Jumat. Harusnya hari ini ramai nih ya. Jumat sore, Sabtu sore sama Minggu sore yang lebih ramai. Apa yang membuat ramai selain karena tempat sini ya suasananya ya sih angin, terus suasana sungainya itu, suasana sungainya ya Bunus. Dan ada juga beberapa penjual kuliner yang berada di sini, dekat sini, ada di bawah itu. Jadi orang membeli dulu di sana, terus dibawa ke sini santap bersama-sama. Banyak sekali di sini juga tempat banyak orang olahraga nih. Olahraga kan memang suasananya masih nyaman, jauh lumayan di pinggiran kota, jadi itu masih ada hutan tuh masih banyak di sini tuh. Tidak jauh lah dari kota, cuman agak pinggiran, jadinya nyaman sekali olahraga. Tuh Tribunus masih enak suasananya itu, sedotan sungai, matahari terbenam. Ini yang jadi primadona ya. Banyak juga anak muda yang nongkrong di sini Tribunus. Kita ke bawah yuk. Anak muda banyak tuh jalan-jalan. Ada Tribunus yang pernah kesini. Jadi ini berada di lingkar kota ya, menghubungkan antar kecamatan. Jadi warga tidak perlu masuk ke kota, cukup di jalan lingkar kota ini sudah terhubung. Suasananya ya.
ke arah bawahnya. Ini menuju ke arah kecamatan Benua Kayong terus. Kalau malam biasa dijadiin ajang balap liar di daerah kita. Yang belum pernah ke Tapang nih wajib nih kesini nih, saya rekomendasiin juga nih. Dari 1 sampai 10 saya rekomendasiin nilainya di sore ya, sore 7. Salah satu jembatan ikonik juga di sini. Nama jembatan Kiai Mangkunegara adalah jembatan, namanya diberikan sebagai bentuk kehormatan atas inisiasi awal dari jembatan ini, yaitu Bapak Almarhum Marques Effendi, Bupati Ketapang periode 2000 sampai 2010.